Selamat Hari Raya. Wah, La ilaha illallah. Hello, Selangor guys. So, yeah, kita hari ni kita nak buka puasa dekat kedai special sikit sebab view dia view haram. Bukan haram. Maksudnya view masjid. Ha, buffet dia dia bagi makan roti dulu, nanti kita boleh solat kat sini, nampak? Nanti kita akan solat kat sini. Sini je dapat pahala masjid, bro. Di sini bagus, banyak bagus lepak sini. Lepak boleh solat tempat kau lepak. Solat depan meja kau dapat pahala masjid. Allah. Assalamualaikum guys. So, alhamdulillah kita berjaya habiskan 10 malam terakhir. Tak dapat nak rekod setiap detik 10 malam terakhir sebab kita fokus ibadah kan. Tapi sekarang kita bagi tahu yang selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang berpuasa selama sebulan, berpuasa daripada makan dan minum tengah hari, berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, berpuasa daripada melakukan maksiat. Alhamdulillah sekarang kita pergi ke masjid. Kita nak solat isyak dan kita nak takbir. Nak takbir. Alhamdulillah, hari ni first raya saya sebagai seorang suami dan first raya saya bersama isteri saya. InsyaAllah, habis 10 malam terakhir dekat Mekah ni, saya dapat perasaan yang saya memang nak jadikan ni rutin lah. Rutin tahunan dengan isteri. Kita sambut raya dengan berpuasa dekat sini kan. Anak-anak nanti dah balik. Anak-anak kita bawa ikut. So, mungkin tahun depan kita bawa orang tua dulu. Mungkin tahun depan bawa ayah dengan ibu saya. Tahun lagi satu bawa mak mertua dengan papa mertua pula. Sebab lain perasaannya, ya Allah. Memang lain. Kalau kat Malaysia waktu 10 malam terakhir tu sibuk star vendor. Sebentar aku pulang menyanyi-nyanyi lah, lawa lah. Lalai. Lain. Sini orang berebut nak masuk masjid. Bergaduh-gaduh nak masuk masjid. Oh, tengok ni. Ini raya ni. Malam raya. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Okay guys, tamatlah sudah perjalanan kita di Mekah ini. Sekarang kita bergerak ke Jeddah, ke rumah makcik kesayangan saya yang sudah menetap di Jeddah ni almost 16 tahun lah. 16 dah masuk 17 tahun lah. Kita sambut raya dengan dia. Makai baju raya, siap sampin. Wah, mana? Oh, di kereta dia. Amna dah balai, akhir dia nanti dah. Kita kat Taman Paddle Pop. As you can see, it's pink. Warna ni macam, okay, kita kalau pink. Semua pink. Kita kat rumah Auntie Alif. Kita rumah Su. Makan kopi dia raya. Barang memang dah ambil ya? Dah ada. Pasport. Direk, you mana? Barang semua dah ambil. Ah, baiklah.
Assalamualaikum. So sekarang kita berada dekat Madinah Al-Munawarah. Dalam bahasa Melayunya, Madinah Bandar Bercahaya. Kita bawa je sampai, kita naik train tadi. Jangan naik business class kalau kau naik train. Sama je kerusi dia. Ambil je lah ekonomi tu. Kerusi dia tak boleh nak adjust pun. Beza harga ekonomi dengan business, double harga dia. So korang ambil je lah ekonomi tu. Naik train tu best. Sedap, boleh lah layan tidur. Jangan expect ada makanan lah. Dia jual biskut dengan air je eh. Ah, tapi kat sini best. Tak payah tolak beg. Nampak? Angkat kan. Saya nak sampai dekat area apa ni, jalan apa ni, jalan ke Kumbak ni kat belakang. Alright. Alright jam, okay. Jangan sorang. Dia sebelah situ. هذا معلوم طريق ايش؟ هذا طريق باص كبير. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai di Madinah Al-Munawarah. Tak tahu nak cakap apa, saya tak boleh jadi vlogger. Tanya ni. 1 million. 1 million. Yeah, 1 million. When? No, no million. 1 million. Insyaallah 2 million. Madam, no million. Ini 1 million. Huh? 1.5. 1.5 million. Masya-Allah. Lakas sikit. Pun travel dekat Madinah. Dia cakap, kau memang terbaik lah orang Malaysia. This is Madinah guys. Ada santui. Lazat. Bila mana dia masuk ke kawasan pagar kota Madinah ni, dia akan buka slipper. Sebab buka slipper, sebab dia nak hormat baginda Nabi SAW. Dalam perut tanah Madinah ni, memegang jasad baginda Nabi. Nanti saya tunjukkan kawasan yang mana. Orang tak buka kasut, tapi kita tak buka kasut lah. Tapi kalau nak jaga adab, saya sekanda personal, infradi, seorang-seorang masa ajaran Nabi, cuba amalkan, insyaAllah. Okay guys, hari ni kita nak makan dekat Asia Station Restaurant. Jangan jumpa di Madinah guys. Bumi berkat. Ada nasi bro. Aku satu pagi bawa nak cek makanan. Aku tak tidur lagi daripada semalam. Kita sekarang berada dekat Masjid Quba. Quba ni adalah masjid pertama yang Nabi Muhammad SAW bina sendiri. Ini adalah masjid nombor 4 lah, ranking paling mulia ke atas muka bumi ni. First Masjid Haram, Masjid Nabawi, lepas tu Masjid Al-Aqsa, ni Masjid Quba. Jalan ni straight pergi ke Madinah Al-Munawarah. Dan juga di antara perjalanan ni ada Sanatul Wada. Kita biasa dengar kan, Tala al-Badru alaina min sani Sanatul Wada tu. Di situlah yang mana Nabi SAW, orang semua berkumpul nak sambut Nabi ni. Tolak nyanyi lagu nasyid Tolak Al-Badr Alayna tu. Dekat tengah-tengah ni, di antara perjalanan ni, tengah-tengah tu ada Sanatul Wada. Nabi SAW juga pernah duduk di sini. Nabi pernah duduk di sini dan sensingkan Nabi punya kain sampai nampak peha. Bila Abu Bakar masuk, Nabi izinkan. Nabi tak turunkan pun kain dia. Omar masuk pun Nabi tak turunkan kain dia. Bila mana Osman masuk, Nabi telah turunkan kain dia. Walhal Abu Bakar dan juga Omar ni, bapak mertua dia. Osman ni siapa dia? Menantu dia. Bila menantu dia masuk, dia turun dengan kain. Lepas tu Abu Bakar tanya, Umar tanya, ya Rasulullah, pasal apa bila masuk kami tak tutup pun peha kan? Bila Osman masuk kau tutup, kenapa ya Rasulullah? Sebab Osman ini malaikat pun malu dengan dia. Maksud Osman ni, dia punya haibah dia ada satu orang. Dia punya soleh dia tu sampai kita rasa segan nak isap rokok depan dia pun segan, nak buat maksiat depan dia pun segan. Inilah Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman bila duduk kat sini, ketika mana dia ambil wuduk, pada ketika itulah cincin tu jatuh. Dan cincin tu jatuh dan dikeringkan juga pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Dan cincin tu tak jumpa sampai ke hari ini. Kalau rasa macam nak cari, nak try power, boleh gali, cari cincin tu balik insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita sekarang dekat Hashibasha. So sekarang kita nak makan unta. Tak tahu apa rasa dia unta. Selepas makan dia macam ni. Nak tahu unta ni rasa dia macam mana? Sebab kita makan lemak belakang kepala ni. Nampak ni? Belakang kepala ni kita ambil ni, kita makan lemak dia. Lemak orang tua. Duduk bersila. Hamad. Sini
sini kena Pepsi, geng. Makan nak jadi Arab yang sebenar, Pepsi. Ente, ente maklum makan unta hari ini. Arba'ah, raka'at dan unta. Arba'ah, dia sampai ada arba'ah sebab dia solat tak ada lima raka'at. Arba'ah. Arba'ah tahu. Follow makmun. Follow. So kita akan masuk ke dalam bilik ni, makmun. Kam Hashi Bashi. Hashi Bashi. Basha atau Bashi? Bashi. Oh no. Cushion. Cushion. It's not tak. Arab restaurant all like this. Bila lah? Kulum. Minna follow. Kalau hana seperti itu. Antara semua tu, makmun. Minna kalau rasa. Alah. Tu kau rasa apa sebab dia? Ha? Sedap sangat. Dia macam ni, makan makan muka kan. Makan makan. Oi. Oh, sedap ke macam tu? Tu dah terjadi benda ni pecah. Aku khidmat untuk kau. Eh, alamak, salah. Salah pusing. Dia belakang kiri. Kiri kanan. Ana khidmat, ana khidmat. Jangan depan belakang eh. Kita saya memang confidence je tu. Nasibnya tak keluar semua. Kawan-kawan makan selesa kan. Ha. Korang tak apalah. Yo, sama tu. Ha? Hey! Munafak tak cukup order je eh? Ada kenapa? Saya order munafak semua. Semua yang ada, saya order. Oh, semua jenis? Semua jenis ada. Tak ada benda-benda yang boleh makan lah. Abang? Saya order. Kan? Tahu. Kalau tak cukup, tambah. Kenapa? Alah kunafah. Arba'ah. Rok atai ni. Saya order sikit munafak. Senang tambah. Kalau sedap, tambah. Tahiyatul masjidil. Idul Adha. Apa perasaan dia? Hari ni nak pakai unta. Perasaan? Takut, nervous. Kenapa takut? Unta tu. Sedih. Habis-habis macam makan lemak belakang pakan. Tak serius kan? YouTube, YouTube. Assalamualaikum. Kau kena tembak lagi. Dia balik tulang agak. Aku kata, goyang kata. YouTube, jahil. Jahil dajal. Dunia. Aiwah. Aiwah. Untuk. Ada untuk sambal. Ada sambal. Saya order sambal. Kau makan seorang tu eh? Alamak pula. Oh, dah untuk dah ada lami. Dah ada. Takkan dia bukan order seko. Kau nak yang macam awak saud yang macam syekh-syekh. Kau nak yang macam syekh-syekh tu eh? Tumbazi bro. Bila Nabi makan, Nabi letak atas sapah. Nabi makan exactly macam ni. You ready? Ini ikut kesukaan masing-masing lah. Nak letak orang banyak eh. Ini apa ni? Sedap rasa je. Sedap aku tanya bini aku. Aku semua benda sedap. Kita tanya artis ni artis. Bukan eh? Nah, sedap. Dia cakap sedap, okay, kita boleh cakap memang sedap. Dia tak amis macam kambing. Kan? Kan? Oh, sambal dia fresh lah. Dia lagi sedap pada Mekah tu. Mekah champion. Sekarang ni Madinah dah champion. Tak payah makan kunafa aku. Wih, tak nak bagi sedap sangat ke? Tak sedap. I takkanlah nak bagi makanan tak sedap. Dia kalau kau nak aku review, dia tak manis lah. I tak ada ajar macam tu. Dia tak manis dan kunafa sebenar, dia tak ada tarik-tarik tinggi-tinggi lah. Dia tak pakai mozzarella. Kat Malaysia pakai mozzarella kan. Dia pakai akawi cheese. Sebab dia rasa sebiji macam Chef Amar pakai. Oh, Chef Amar punya? Tu sedap oh. Dia patut macam cheese, dia patutnya cheese yang cream. Bukan cheese yang tarik. Malaysia tu dah pizza bro kalau kalau Malaysia. Ada lagi datang kan? Apa dia? Untuk episod 3, kita nak minum telaga keras. Tom Yang. Nak tengok telaga? Jarang tengok telaga. Telaga boleh nampak kat tepi ni. Kalau ikutkan ni, tepi ni. Kif. Okay.
Assalamualaikum. Kita sekarang berada dekat Pasar Madinah. Kita nak makan, kira dinner terakhir kita kat sini lah. Ni kira lepak lah. Tapi tak ada shisha bro kat sini. Kalau korang datang Madinah, korang kena wajib datang sini untuk makan. Katanya untuk orang lelaki punya kuat lah jaga Madinah. Jadi boleh. Untuk lelaki punya Oi, kenapa you senyum? Ada stomach. Ikan baru. Oh, tengok ikan. Oh, Auka, ini baru the real Syakat Madinah. Kalau korang nak experience ini, Dai Holidays. Yeah? Dai Holidays. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Okay, okay. Ustaz cakap ikan paling mahal kita ambil. Azakam kilo. Azakam sekilo. Baik dah sekilo. Ya. Cuk. Kapli? Udang. Ingat, gambari. Nasi. Lumpia. Udang goreng sekali. Ha? Udang goreng sekali. Udang goreng. Pi gambari? Ayo, gambari. Ha, ni tulang biru. Ni tulang biru. Nai muskil ni masih YouTube. Aduh, daging kulit dia crispy, ash crispy. Kira macam roasted pork ah. Baiklah. Kau kalau crispy pork skin ni nah, ini crispy lamb skin. Nasi siap, ikan sekali dengan nasi putih. Tu apa lagi? Itulah cukup lah tu. Ini kita pelas, kita pukul habis. Nama apa apa pun korang ingat, Dai Holidays ya. La ilaha illallah. Sedap. Dengan air tak ada. Dia kena makan nasi. Baik sial. Apalah. Salah nak record. Crispy lamb skin. Oh, 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 give, give. Oh, sur. Lamb skin. Ha, aku nak lepas ni balik Malaysia, pinggang-pinggang rumah korang buang je lah. Makan-makan plastik hari-hari. Oh, cili ni jahat tu. Oh. Ikan merah goreng Madinah. Oh. Dan nasi ni. Ingat tumpah kuah. Oh. Anak susun. Putih. Anak susun lah. Anak perah. Anak hikmat tu kan. Ente. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 12 seconds later. Terima. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nampak gayanya kita dah sampai ke penghujung dokumentari kita. Banyak agak-agak berapa episod kita dapat, Iban? Mana banyak rekod agak kita kan? Tuan ibadah. Dapat dua. InsyaAllah. Satu Mekah tu Madinah. Okey. Satu Mekah tu Madinah habis 2,000. Konten YouTube paling terbaik mesti datang daripada diary seorang trader. Dua video je untuk update kat korang. Satu video 100,000. Asal bro? Sedih eh? Sedih pula. Sedih, air kopi kena ambil. Terangkan.